Selamat pagi dan selamat bergabung, saudara. Anda menyaksikan info terkini bersama saya, Aisyah Gunadi. Kita menuju ke informasi yang pertama, saudara. Irjen Kementan menggelar apel siaga pemantauan kesiapan stakeholders pertanian untuk mendukung pembangunan ibu kota Nusantara. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan pangan karena adanya mobilisasi pegawai pemerintah ke IKN Nusantara. Di sana. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Jan S. Maringka memimpin apel siaga pemantauan kesiapan stakeholder pertanian untuk mendukung pembangunan IKN Nusantara. Jan S. Maringka mengatakan pembangunan IKN Nusantara di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara tentu akan meningkatkan kebutuhan terhadap pangan terutama karena adanya mobilisasi pegawai pemerintah ke ibu kota negara yang baru. Menurutnya, peningkatan kebutuhan akan pangan ini perlu diantisipasi sedini mungkin oleh seluruh stakeholder pertanian yang ada di sekitar IKN Nusantara. Untuk itu, beberapa daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi di sekitar IKN Nusantara akan dijadikan sentra food estate. Lebih lanjut, pihak Inspektorat Jenderal akan melaksanakan program jaga pangan untuk mendukung program strategis Kementerian Pertanian, khususnya dalam menyambut IKN Nusantara. Andrea Prianto dari Balikpapan melaporkan, "Kita menuju ke informasi lainnya, saudara stok vaksin COVID-19 di Kabupaten Bulungan selama satu bulan terakhir tidak tersedia atau kosong. Akibatnya, pelaksanaan vaksinasi di Bumi Tenguyun menjadi terhambat. Kegiatan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Bulungan terhambat akibat stok vaksin yang kosong sejak sebulan terakhir." Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Bulungan, Dr. Felix Toding mengungkapkan stok vaksin COVID-19 di Bulungan saat ini kosong. Tidak hanya di Bulungan, namun beberapa daerah di Kaltara juga tidak memiliki persediaan vaksin COVID-19. Dr. Felix menjelaskan sebenarnya stok vaksin COVID-19 di Bulungan masih ada. Namun vaksin itu telah kedaluarsa sehingga tidak dapat digunakan. Saat ini pihaknya telah mengajukan permohonan ke Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara agar diberikan alokasi vaksin COVID-19 sehingga kegiatan vaksinasi kepada masyarakat bisa dilakukan. Lebih lanjut, Dr. Felix mengungkapkan pekan depan stok vaksin COVID-19 direncanakan sudah tiba di Bulungan dengan jumlah 500 vial merek Caesar. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Saudara demikian info terkini pada pagi hari ini Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Saya IC Gunadi mewakili rekan yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.